Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke semua yang nonton channel ini sampai sekarang. Nah, di konten kali ini saya mau membuat ibaratnya kita mau sharing-sharing nih, sharing-sharing soal tip-tip usaha ya, terutama khusus yang bagi pemula yang baru belajar bisnis usaha fotokopi kayak ini yang masih sepi, atau mungkin yang udah lama tapi ya maaf ngomong mungkin kurang berkembang atau gimana. Nah, sekarang saya sedang di toko Romeo Photo Studio. Nah, di Romeo Photo Studio ini dari saya melihat prospeknya ya, dari awal ia merintis sampai sekarang ini termasuk signifikan. Jadi ya, nah, kita langsung ke Bang Rominya aja lah. Ini Bang Romi, pemilik dari Romeo Photo Studio. Nah, Bang, langsung ke inti aja lah ini ya. Nah, jadi gini Bang, kan banyak tuh orang yang baru mulai usaha fotokopi yang maaf ngomong mungkin baru setahun tapi sudah berhasil, atau mungkin yang sudah lama tapi ya maaf ngomong kok gitu-gitu aja. Nah, kan saya melihat nih Bang, prospek toko Abang nih termasuk cepet lah, yang dulunya kan mesin cuma satu tuh, sekarang udah tiga, dan juga isi tokonya itu seperti ini nih, bisa lihat komplit ya, padat, bisa seperti ini. Dulu pun waktu kenal dengan Bang Romi, tokonya ini kalau saya lihat itu ya memang dulu kan cuman kecil ya Bang ya, cuman kecil pun tempatnya nggak seluas ini, cuman masih di sini aja nih, mesin cuman satu. Nah,
abang kasih tip nih bang, atau rahasia abang nih soal gimana supaya orang-orang yang di fotokopi ini jadi semangat atau termotivasi dengan abang nih, apa aja yang perlu diperhatikan bang dalam bisnis fotokopi? Ya, saya mulai usaha ini memang awalnya merintis dari awal. Nah, dari awal kita membuka dari tidak ada masuk atau tidak ada konsumen yang masuk. Dari pagi dan sampai malam pun tidak ada konsumen yang masuk. Iya, kalau kita waktu itu perkenalan. Iya, waktu pertama. Ya, yang penting kita asal bisa yakin. Sabar untuk menjalani apa yang usaha kita akan kita maju untuk maju. Makanya kita harus butuh suatu kesabaran. Dari kesabaran itulah timbullah suatu kesuksesan yang cukup lama. Mungkin di saat ini dibilang sukses belum, tapi cukup. Kalau lebih sukses mungkin ada yang lebih sukses dari saya. Kalau ini cukup, ya cukup sederhana lah kalau nengok seperti ini. Dibilang banyak ya belum, tapi setiap tahun demi tahun pasti ada perkembangan dengan usaha saya. Oh gitu ya. Jadi intinya itu sabar ya bang ya. Ibaratnya sabar juga memulai usaha itu dengan yakin. Jadi bukan atas dasar kalau kita orang itu atas dasar paksaan atau mungkin ikut-ikut orang lihat fotokopi lain rame nih, ya ikut-ikut buka usaha. Jadi kalau yang namanya usaha ikut-ikut ya kayak gitu ya. Nah cepat tutup. Mungkin belum ada setahun sudah tutup. Ya gitu kan. Nah ini bang, waktu mau mulai usaha fotokopi ini bang, apa bang yang bikin abang kok lebih pilih usaha fotokopi ketimbang usaha lainnya? Ya, kalau dibanding seperti itu, atau sudah abang ada spekulasi sendiri atau mungkin melihat prospek mana gitu, memang fotokopi ini prospek gimana? Kalau untuk prospek mungkin prospek namanya fotokopi pasti ada kebutuhan setiap orang. Apalagi saya kan tinggalnya di lingkungan sekolah. Sekolah. Nah, jadi kalau di sekolah kan prospek otomatis fotokopi. Iya. Sama dengan ATK. Tapi ilmu saya yang sedangnya sih di foto. Ilmu abang di foto ya? Foto. Jadi studio foto ya? Studio foto. Makanya berdirilah namanya dengan Romeo Photo Studio. Oh iya. Nah, makanya nggak ada pada kopi kan? Iya. Betul. Jadi nengok prospek kedepannya, ya saya perhatikan fotokopi itu membutuhkan. Makanya saya akan menggeluti dua bisnis, foto dan fotokopi. Oh gitu ya. Jadi langsung lagian foto dengan fotokopi itu sejalan ya, bisa beriringan ya gitu. Kalau nggak ada fotokopi, berarti kan foto nggak jalan. Iya, betul. Istilahnya fotokopi itu penarik orang lah. Banyak pemanggil ya, langsung pemanggil. Dia pun mungkin nggak seberapa, nanti orang itu rutin untuk fotokopi. Oh gitu. Nah itu ini saya mau nanya lagi nih bang. Kan selain dari itu ya, dari faktor pribadi kita juga ya bang ya, dari kita menilai peluang tadi ya, melihat peluang sama kesabaran kita, ikhtiar kita gitu. Nah dari untuk pemilihan mesin bang, pemilihan mesin atau mungkin lokasi abang atau mungkin apa ya, kalau kita bilang itu yang bisa nunjang usaha ini berkembang gitu bang. Nah itu abang melihatnya dari mana aja gitu kan? Kalau dari sudut pandang abang, kalau soal supaya usaha berkembang, kalau soal mesin fotokopi, kalau kita lihat suatu perkembangan atau kita mungkin ada jawaban pertanyaan dari itu agak rumit ya, mungkin yang lebih santai itu dalam oh iya kita masuk oke kita lanjut.
lah kita ngobrol santai gitu. Nah, di sini mungkin kita agak santai. Tadi mungkin di tempat usaha saya tuh mungkin orang apa mondar-mandir ya, konsumen mulai masuk. Sudah mulai sore. Berapa ini kali kita ngerekam cup, kita ngerekam cup. Ya, jadi seolah-olah kurang nyaman gitu kan. Ya, ya. Jadi biasanya kalau mulai-mulai sore ini sudah padat ya. Sudah mulai masuk orang. Jadi kalau kata Rico dari awal tadi, yang awal tadi itu mengatakan pemilihan mesin, gitu kan? Saya pemilihan mesin waktu pertama buka itu Canon IR6570 kalau nggak salah. Iya, iya, iya. Dari sana saya menggunakan IR6570 zaman dulu, mungkin itu tipe yang sudah canggih. Baru naiklah saya mencoba IR6570. Kebetulan saya ada rezeki, saya belilah mesin lagi IR6020. Ada dua unit dulu. Ya. Nah, jadi semakin canggih zaman teknologi, maka saya berpikir juga untuk meningkatkan kualitas hasil fotokopi. Kalau dibandingkan sekarang dengan IR6570 ya, yang saya pakai ini, ya, jadi hasilnya kurang bagus kalau menurut saya. Tapi entah kalau menurut Rico atau yang ya, lain gitu ya, ya. Mungkin kurang bagus kalau menurut saya menggunakan IR6570. Itulah pengertiannya sangat rumit. Nah, kalau kita pakai Advance sekarang nih, yang tiga mesin saya tadi Advance semua sudah ya, saya ganti. Ya, tiga unit nih. Dari awal mula 65, 60, 20, sekarang kalau saya kelihatkan ya. Advance semua yang terbaru. Masalahnya kalau menggunakan Advance ini, pekerjaannya tuh agak mudah gitu nah. Ibaratnya mesin sekarang ini mesin yang serba bisa. Iya, betul Bang. Scan aja mesin itu bisa kan gitu. Iya. Kalau yang 6570 mungkin untuk scan enggak bisa. Iya. Berarti kan dia enggak ada berkaitan dengan untuk foto. Nah, ya, kalau Advance mungkin saling berkaitan ya. Jadi lebih fungsi scan-nya lebih bisa diterapin langsung ya Bang ya. Maksudnya bisa. Dari flash disk kita scan ke mesin kan, dari mesin tadi langsung kita ke komputer ya. Iya. Kalau tipe-tipe lama itu pakai kabel, kita iya, nge-print pun juga harus pakai kabel gitu. Iya, kalau bagi saya pakai kabel agak ribet aja. Kadang konek, kadang enggak ke komputer. Nah, pasti, iya betul. Kalau pakai plastik kan pasti itu. Iya, pasti. Makanya untuk zaman yang sudah teknologi yang sudah maju ini mungkin saya kembali ke sana. Gitu. Mungkin tahun-tahun depannya lagi mungkin ada yang cerita baru. Ikuti lagi yang baru. Mungkin insya Allah saya ngikuti. Itu ya. Berarti juga dari fotokopi tadi yang kita untuk jadikan patokan juga untuk ngambil untung lebih itu dari scan tadi ya Bang ya. Untung lebih dari scan. Iya, ibaratnya kan gimana ya, kalau scan kan kita nggak ada ngeluarin kertas lagi, tinta lagi ya. Itu bisa cuan 2.000 ya per lembarnya, per scan-nya ya. Iya. Ya. Ini untuk mesin ya Bang ya. Jadi kalau Bang, kalau yang mesin-mesin tipe 3.300 tuh Bang. Yang mesin kecil yang kecepatannya ya sekitar berapa ya? 3.35, 4.5 gitu. Lambat itu. Nah, kalau menurut Abang itu gimana Bang kalau untuk memulai usaha fotokopi pakai tipe-tipe itu? Mungkin warna bukan ya, fotokopi warna itu enggak fotokopi ini Bang, fotokopi biasa, fotokopi hitam putih, cuman dia kecil gitu Bang ya. Kalau bagi saya sih, kalau menimbang harga yang kecil ya, itu harganya memang sih murah Bang, mungkin sekitar 10-15 juta sudah dapat ya. Kalau saya nanggung ya, saya ngambil yang besar sekalian. Oh gitu ya. Jadi enggak ada kita ngambil dua kali. Lagi pula kan kalau kita tengok yang besar dan kecil kan kualitas kejaminannya kan lebih bagus yang besar. Untuk mesin ya, kalau untuk pemilihan ini Bang, lanjut yang tadi yang saya bilang kan, untuk pemilihan lokasi Bang,
Abang lebih merekomendasikan untuk lokasi tempat itu yang seperti apa, Bang? Kalau menurut saya, kalau untuk lokasi sih, ya tergantung lokasi lah. Yang memang harus dekat dengan sekolahan atau gimana? Ya enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga. Mungkin saya pas dekat di sini, ya pas dekat dengan sekolah. Ada lokasi ya tergantung. Ya lokasi enggak dekat sekolahan, namanya kalau rezeki gitu ya namanya bisa maju ya. Iya betul. Benar tak benar. Tapi kan aku dengar, aku mikir yang situ tadi. Oke, okay, ya lanjut. Enggak di nyambung lagi. Lokasi. Pemilihan lokasi tadi. Ini kokonya seperti. Iya. Nah, oh iya Bang, ini kan kita nanyanya agak lebih ngarah ke gimana ya? Agak intern lagi lah kita ngomong. Nah kan abang kan sudah lama dengan saya nih Pak. Nggak, dari abang mesin cuma satu ya. Sampai berapa? 6 atau 7 unit ya? 6 ya. Jadi saya mau tanya gini Pak. Bang, abang kan tahu nih Pak. Abang kan tahu pasaran nih Pak. Di Jambi ini kan fotokopi-fotokopi yang jual mesin kan bukan cuma dari saya ya Bang ya, kan banyak yang lain. Itu kan harga saya itu selalu lebih tinggi Bang daripada mereka Bang. Ya enggak Bang? Nah, dibandingkan yang lain selisih mungkin bisa ada yang nyampe 5-8 juta itu. Kalau harga mesinnya kita terus terang aja ya, di Jambi yang paling mahal itu kita untuk mesin ya. Sekarang saya mau tanya sendiri ke abangnya ini agak lebih dekat lagi. Jadi ada faktor apa yang bikin abang yakin gitu Bang dengan saya gitu? Nah, yang pertama tuh mungkin kerjasama yang baik, komunikasi yang baik, semua kan aja. Nah, kalau untuk masalah harga, memang harga itu setiap orang pasti bersaing. Siapapun yang memiliki toko pasti harganya bersaing macam-macam. Ya, ada yang harga tinggi dan harga yang murah. Nah, kalau yang harga yang murah tapi membuat kita apa namanya kewalahan juga dengan mesin, sebentar rusak. Orang itu padahal harga yang murah menjamin ini pasti bagus, ternyata sebulan pakai sudah rusak. Nah, kenang aku saya ngambil yang sama Rico nih, harganya agak tinggi dari yang lain ya kan? Tinggi ya. Karena saya yakin apapun kendala itu kan bakalan siap untuk ya mengatasi semua masalah ya. Jadi mesin saya sudah sebanyak itu. Sebenarnya mesinnya bukan 6 ya, 3. Kalau dihitung dari sekarang mungkin tinggal dihitung berarti mungkin tinggal mungkin ada 6. Nah, seluruhan pembelian ya. Ya, dari zaman-zaman saya jadi mesin-mesin yang kemarin saya jual, saya ganti ke sama si Rico. Saya ganti mesin Advan. Nah, jadi ya mungkin mesin Advan itu lah yang lebih bagus menurut saya. Ya. Kalau untuk yang masalah harga tadi itu karena Rico mahal, karena saya yakin setiap mesin itu mereknya berbeda-beda. Memang Canon, tapi kan pengeluarannya berbeda. Iya, tipe-tipenya. Tipe-tipenya. Nah, sedangkan saya coba satu mesin Advan untuk meyakini saya untuk selanjutnya. Jadi dari 1 sampai 3 Advan semua ya Bang. Makanya sampai 3 ya kan. Kalau saya coba satu kalau kurang bagus sama Rico, berarti saya itu mungkin nggak ngambil Advan lagi, paling ngambil yang tipe model lama. Nah, itu tadi saya bilang asal kita komunikasi bagus, kepercayaan, makanya sampailah menjadi saya mengambil Advan itu jadi 3 sama Rico. Biar pernah harga orang yang murah, yang penting asal saya yakin kualitas bagus, saya bakal ngambil lagi. Ini baru 3, ini bakal kalau saya tengok prospek ke depan, saya bakal ngambil ada sekitar 2 unit lagi lah. Biarpun
tempat-tempat lain itu agak murah tapi abal-abal kan gitu kan, jadi aku lagi dapat nama sedangkan kita belum gitu kan. Nah, kita dari mulai awalnya. Nah kan ini soal mesin ya bang, dari usaha fotokopi ini ya bang ya, yang abang geluti ini ya, selain dari fotokopi abang ada usaha bang lainnya juga, usaha lainnya atau mungkin yang dia masih beriringan dengan fotokopi gitu bang? Kalau beriringan dengan fotokopi paling cetak foto. Cetak foto itu yang lumayan ya. Untungnya ya. Terus apa lagi bang? Ya mungkin cuma itu. Iya. Makanya saling berkaitan foto dengan fotokopi. Oh gitu. Jadi untuk semuanya yang mungkin baru usaha fotokopi ya, bisa kita simpulkan. Jadi usaha fotokopi jangan cuma fotokopi aja ya bang ya. Iya. Jadi ada lainnya kayak cetak foto, mungkin print, jual bingkai, ATK ya bang. Jadi itulah yang menunjang usaha fotokopi ini maju gitu. Oke, sekian kita bincang-bincang, sharing-sharing soal pengalaman di bidang fotokopi ini dengan Bang Romi. Selanjutnya nanti kita bikin sama konten dengan seperti Bang Romi ini dengan pengusaha fotokopi lainnya. Nah, nanti dari setiap video ini, jadi Anda sekalian yang menyimpulkan tentang apa yang perlu diambil dari video ini yang bisa bermanfaat di usaha Anda. Ya, terima kasih.